Adik dengerin ibu ya. Ya bu. Dengerin ibu. Adik harus ingat pesan ibu sama almarhum bapak. Utamakan pendidikan. Pendidikan itu penting, Le. Ibu berharap kamu bisa menyelesaikan pendidikanmu. Le, kamu harus tahu pendidikan itu penting. Bapak sama ibu punya harapan besar sama kamu, Le. Ibu akan selalu mendoakan yang terbaik dimanapun ibu berada demi masa depanmu, Le. Kamu harus tahu di dunia ini Allah itu selalu berpihak pada orang-orang yang gigih serta tekun. Jangan pernah tinggalkan sholat, utamakan pendidikan. Yakin Allah itu bersama kamu. Kamu harus percaya diri. Ingat pesan ibu sama almarhum bapak ya, Le. Sendirian aja? Iya nih pak, lagi banyak pikiran. Kenapa? Gimana skripsi kamu? Ini udah tingkat akhir loh. Lagian skripsi kamu juga udah di-approve sama pembimbing kamu. Nunggu apa lagi? Nah itu dia pak masalahnya. Saya masih terhalang di dana SPP pak. Ya walaupun udah dikumpulin sedikit demi sedikit, tapi tetap aja masih kurang. Oh gitu. Ya udah, tetap sabar aja. Kamu punya potensi, saya yakin kamu bisa melaluinya. Oh iya, saya baru dapat kabar dari Pak Anwar bahwa kamu mewakili UIN Raden Intan di NSLSM 2021. Gimana pendapat kamu? Wah, serius Pak? Lolos? Alhamdulillah kalau gitu, saya bisa belajar banyak di sana Pak. Terima kasih Pak informasinya. Iya, sama-sama. Ini juga berkat bantuan dari dosen-dosen yang merekomendasikan kamu. Jangan membuat mereka kecewa ya. Siap Pak, saya akan berusaha lebih keras. Mohon bimbingannya ya Pak. Sekarang Pio pulang dulu ya Pak. Soalnya ada pertandingan sepak bola. Oke, semangat Pak. Semoga menang. Makasih Pak. Ya. Biologi Jaya. Janji ya sama ibu. Kejar impian kamu, jangan pernah merasa sendiri. Berdoa, minta sama Allah. Selain harus percaya sama diri, kamu harus percaya sama Allah ya nak. Alhamdulillah hasil tanding kemarin lumayan banyak, bisa buat nempatin janji ibu, harus lebih kerja keras lagi. Thank you.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk waktu dan tempat, saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Baik, untuk mahasiswa kami bernama Lutfio Rido Rizkia Putra, jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dengan judul tugas akhir, Manajemen Limpasan Air Hujan di Kampus Winraden Intan Lampung, kami sepakat menyatakan bahwa saudara lulus dalam ujian akhir skripsi ini dengan predikat sangat baik. Selamat, Anda telah berhasil mendapatkan gelar sarjana pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Bu, Vio sudah menepati salah satu janji Vio, Bu, untuk tidak menyerah dalam apapun keadaannya. Terima kasih ya, Bu. Vio tahu ini baru awal, tapi Vio sekarang yakin tentang seberapa besar doa dan ketekunan menghasilkan keberhasilan, dan seberapa kecil kebaikan bisa menghasilkan ketulusan.